kakak ini idolanya siapa coba? Farudi Salim. Bapak tuh emang meetingnya tuh padet banget gitu jadwalnya. Jadi kayaknya nggak bisa hari ini, Raka. Kamu kenapa ngefans sama saya? Karena saya mau sukses, tapi caranya gimana ya Om? Gimana rasanya Raka? Ya, yang lain ya? Yang lain. Halo semua, balik lagi di Youtube Aku Cinta. Nah, hari ini aku mau bikin konten berbagi dengan cara aku. Namanya Bahagia Cara Cinta. Kalian mesti ngegas sama konten aku, dimana aku ini main bareng sama anak bocah. Dan salah satu bocahnya itu ada yang ngefans banget sama Rudy Salim. Oh ya, cita-cita kalian pada mau jadi apa? Dia dulu. Usaha besar. Kayak siapa? Kayaknya kayak Rudy Salim, tau gak? Rudy Salim. Mobil sport, mantap. Dia ini pengen coba duduk di salah satu mobilnya. Penasaran kan siapa? Nah, namanya Raka. Nah, sekarang hari ini aku langsung aja mau ke rumahnya Raka untuk izin untuk kita ketemu sama Rudy Salim. Oke, okay, let's go. Assalamualaikum. Maaf ya, padahnya di sini. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ganggu waktunya. Iya, apa-apa. Nah, jadi aku tuh masih inget Raka pernah ngomong ke aku kalau Raka ini ngefans sama siapa? Rudy Salim. Ah, betul. Yang aku dia titip waktu itu ngobrol sama aku, dia ngefans sama Rudy Salim, pengen cita-citanya jadi sukses kayak Om Rudy Salim. Amin. Nah, kebetulan nih tante Raka, aku tuh kenal sama Om Rudy Salim. Nah, iya. Nah, apa aku izin juga nih, Bu? Iya, apa Raka boleh aku bawa sebentar? Bukan sebentar. Aku ajak jalan ketemu sama Om Rudy Salim nih besok. Boleh banget. Mau kan? Boleh banget. Mau? Mau ya? Senang-senang. Iya. Besok ya, Raka ya? Bisa kan kamu? Bisa. Kamu pakai baju yang keren pokoknya, oke? Yang kece. Yang kece ya. Nah, Raka, persiapan kamu mau ketemu sama Om Rudy Salim apa? Siapin mental aja lah, mau ketemu idola. Siapin mental. Ya ampun. Terus, apa kamu yang tahu dari Om Rudy Salim itu apa sih? Mobil-mobilnya banyak, mobil-mobilnya keren. Nanti kita lihat mobil-mobilnya ya. Ya. Emang kamu pengen dudukin mobil apa sih yang pengen kamu pengen banget? McLaren. McLaren ya. Wih. Semoga ya kejadian besok ya. Amin. Emang Raka cita-citanya pengen punya mobil kah atau gimana? Ya, pengen punya mobil sport karena bisa buat balapan. Terus jalan. Terus apa lagi? Udah sih gitu aja. Ibu, aku ada pertanyaan. Emang Raka di sekolah tuh gimana, Bu? Dia emang semangat banget. Semangat banget. Aktif banget dia di sekolah. Aktif ya. Kemarin pas main juga aktif sih ya. Ibu, Raka nih anak yang tipikal susah diajarin gak sih, Bu? Atau gimana sih? Alhamdulillah sih gampang. Gampang. Terus Ibu sering dengerin Raka soal ngobrolin soal mobil gak sih? Iya, gampang. Iya. Kapan Raka bisa jadi orang kaya, bisa punya mobil? Gitu dia nanya. Bobot banget ya pertanyaannya ya. Ya mudah nanti di masa depannya dia bisa punya mobil sendiri, bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Kita juga karena belum bisa mewujudin kemauannya Raka ya, mimpiannya Raka. Mudah-mudahan tercapai ya segala cita-cita. Amin, Raka pasti sukses kok.
Raka ini anak yang keberapa, Bu? Ya, ini anak kedua dari dua bersaudara. Kakaknya kelas 1 SMK. Oh, laki juga. Oh, oke. Besok kamu mau bareng sama siapa? Ke Mama. Sama Mama? Eh, sama Tante. Oke. Enggak ngerepotin kan? Makasih banyak lah kita. Aku yang makasih. Ya udah, kalau gitu besok hari ini disiap-siap dulu, nanti besok kita langsung cabut, oke? Okay? Nanti kita kabar-kabaran. Oke, kabar-kabaran. Oke deh. Yaudah, kita udah ketemu sama Raka dan ibunya, kita besok kita cabut pergi ke sana, oke? Sini. Excited banget gak sih? Dari tadi tuh kayaknya enggak sabaran banget nih ketemu Om Rudy. Sini. Gimana kamu rasanya? Senang banget. Rasa bangga gitu. Bisa sih. Om emang mau nanya-nanya apa nanti kalau di sana? Kalau ketemu Om Rudy? Mau nanya soal mobilnya. Oh, mau nanya mobil-mobilnya ya. Ini nih yang kamu sering lihat di YouTube nih. Di sini nama showroomnya. Di sini. Tempatnya. Iya, tempatnya yang biasa di YouTube itu kamu sering lihat kan? Iya. Di sini tempatnya. Gimana nih, Bu? Sini, Bu. Di sini aja, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Sini, aku bolehin ya, Bu. Dari tadi dia udah enggak sabaran, Kak, pengen. Oh, serius? Dari kemarin juga ngobrolnya gimana, Bu? Udah excited banget pengen. Excited ya. Pengen buku hari ini kita ketemu Kak Cinta. Mungkin lebih kita mau ketemu Om Rudy kali ya. Ya udah, kalau gitu kamu udah enggak sabar kan? Yuk kita jalan yuk, kita masuk yuk. Sebelum kita ketemu sama Om Rudy nih, seseorang idola kamu banget nih, kita sembari liat-liat mobil dulu mau nggak? Ayo. Ya tuh. Ini apa coba aku tanya? Lihat ya banyak banget kan warnanya kan? Halo Kak Sila. Ya, ini kita udah sampai nih. Ya udah masuk kok, udah masuk. Iya. Iya nanti ada Om Rudy nih kan? Iya. Oke, yang penting aku udah masuk di dalam nih. Siap. Oke deh, makasih ya Kak. Nah ini kayak di film gak sih? Iya kan? Bagus gak sih? Kamu suka warna yang ngejreng gitu atau yang kayak warna kalem? Kalem aja sih. Ini kalem loh, bagus gak? Coba, sini. Tuh lihat tuh. Keren ya. Iya, ini bisa ditutup, bisa dibuka nih. Ya kan? Lihat nih, keren ya. Ini coba di belakangnya tuh, wih. Keren ya, ini ada ininya ya. Ada wingnya nih ya. Ah, halo Kak! Halo. Gimana nih? Iya, ini jadi ini ada Raka. Jadi sini Raka, jangan malu-malu kamu. Jadi kemarin waktu itu kan aku bikin konten kan. Bikin konten terus kita ngobrol-ngobrol kayak idola kalian tuh siapa sih gitu kan. Terus Raka ini idolanya siapa coba? Pak Rudy kalian. Ini malu-malu. Idolanya Pak Rudy terus jawab bilang apa dia pengen banget ketemu sama Om Rudy, pengen ngelihat mukanya gimana, pengen ya mungkin ya maksudnya idola ya. Terus dia sering banget lihat YouTube-nya juga. Oh, lihat YouTube-nya juga, YouTube Prestige ya pasti. Terus dia tadi aku juga coba-coba kayak itu apa mobil yang warna putih, apa putih dia gold, dia tahu ya. Royce. Wah, keren emang Raka. Aduh, tapi kayaknya aku harus gimana ya Cinta? Kenapa? Tadi tuh aku udah nyoba buat ngehadang Pak Rudy gitu kan. Kayak aku udah bilang, iya nih Pak, nih ada yang mau ketemu. Tapi Bapak tuh emang meetingnya tuh padet banget gitu jadwalnya. Jadi kayaknya nggak bisa hari ini, Raka. Gimana ya? Aduh, tapi deh, please ya. Gimana ya? Maksudnya, kita nggak lama-lama sih. Paling kayak cuman say hi-hi, wow.
main terus udah sih paling itu doang, pengen dia pengen ngeliat aja gimana sosoknya. Iya coba deh, aduh si Parudi ini emang jadwalnya tuh lagi padet ya banget. Iya gitu. Tapi tadi Parudi udah bilang sama aku kalau misalnya Raka tuh boleh lihat-lihat seisi showroom ini, mau naik mobil yang mana terserah. Misal buat Raka. Bener dong. Raka pilih aja mau yang mana. Nanti tinggal kita cus. Raka mau coba, mau naik mobilnya boleh. Silahkan. Gitu deh. Sip. Makasih ya kak. Iya, terima kasih. Maaf banget ya Raka ya. Iya, apa-apa. Yaudah kalau gitu makasih ya kak. Iya, makasih banyak banget. Thank you. Ntar aku kabarin apa nih mau bilang mana ya. Siap. Dadah. Coba kemana coba? Dia sukanya Lamborghini kalau nggak salah ya? Coba. Iya. Ih, dia tahu Tesla loh. Wih, tahu Tesla. Mobilnya dicas ya? Iya, ya. Ini apa? Ferrari. Wih, coba sini. Kamu excited gak sih? Lihat tuh. Tuh. Lihat tuh. Keren gak? Keren ya. Coba apa lagi yang kamu suka? Tuh, nggak ada gagangan pintunya coba. Penasaran nih gimana cara bukanya? Gak tahu, aku juga gak tahu. Tuh, yang tadi kamu bilang mobil pintunya ke atas. Mobil apa itu? Namanya? Mobil apa coba? Coba ya, sini yuk. Lihat tuh. Apa? Tesla sama. Pertama. Nah itu pintunya ke atas tuh. Kamu penasaran gak sih tutupnya gimana? Gimana? Aku juga gak tahu. Sini Raka, coba duduk di sini. Gak takut ah. Gak apa-apa. Nih, kan ada ininya tuh. Injek yang itu ini coba. Gitu. Seru gak? Enak. Jadi apa namanya kamu? Ini tadi kamu mau nyobain yang ini ya? Tadi kan belum bisa dibuka, ini udah bisa. Kamu mau? Kamu mau duduk yang di mana? Sini atau yang di situ? Ya. Mau di sini? Ya. Mau jadi penumpang gak? Ya. Di sini. Wah. Coba duduk, Tati. Awas kejedut. Gimana Raka rasanya? Enak dong. Bilang ke teman-teman Raka dong. Coba. Ya coba kamu. Mau ngomong gak? Enggak. Malu dia. Sini hati-hati kamu kejedut loh. Nah, gimana? Enak banget ya? Keren banget ya sih? Kamu masih penasaran yang itu? Masih ya? Dari tadi kayak gini-gini gitu loh. Ini coba lihat tuh. Lihat depannya. Gahar ya. Kayak galak banget tuh. Iya kan sih? Tadi kan kamu duduk di penumpang kan? Ya. Kamu mau duduk yang di setirnya enggak? Mau ya? Rasain kalau nyetir nanti gimana? Coba kamu buka pintunya. Nah tuh, ngerti gak cara buka pintunya? Oh nih. Gimana? Dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Keren. Umur berapa kamu? Umur 9. Udah mau beli mobil ini ya? Umur 9 kenapa lagi mau ngapain? Mau lihat-lihat mobil? Ya lihat-lihat mobil aja. Nah, ini Kak Cinta, iya. Lihat-lihat, oh mau dibeliin sama Cinta. Aduh. Aku juga pengen gitu. Jadi kamu di sini paling suka mobil apa nih? Mobil Tesla. Iya. Saya paling suka mobil orang. Kamu mau ngomong apa ada Om Rudi di sini? Mau nanya tentang mobilnya. Mau nanya apa? Boleh, mau nanya apa? Ini harganya berapa ya? Hahaha.
Nih, ini Ferrari Roma nih paling baru. Ini bisa 4 orang. Di depan berdua, di belakang juga bisa bawa keluarga. Jadi kalau kamu mau beli ini, harganya berapa Cinta? Wah, berapa Om? Murah banget. Wah, waduh. Iya, pokoknya segitulah harganya. Tik. Kamu kenapa ngefans sama saya? Karena saya mau sukses, tapi caranya gimana ya om? Mau sukses caranya gimana? Nanya salah kamu, saya juga belum sukses. Nih yang udah sukses. Wah, enggak asal. YouTuber terkenal. Alhamdulillah. Sama Cinta, udah paling bener. Tapi om juga om. Kalau sama bapaknya juga bener. Intinya kalau mau sukses, sekolah dulu yang bener, ya kan? Kelas berapa kamu? Kelas 3. 3 SD? Iya. Naik terus atau pernah gak naik kelas? Terus. Kerja keras, nggak ada jalan pintas. Jadi kamu mesti kerja jujur, kerja keras, sekolah dulu yang bener. Iya kan? Kayak Kak Cinta di sekolahnya sampai Amerika. Alhamdulillah, wow. Stop. Nggak perlu Ferrari. Banyak dia. Kira-kira aku pinjemin apa nih Om buat mobil buat jalan-jalan? Mobil buat jalan-jalan ada, saya pinjemin. Apa mobilnya tuh? Pokoknya keren. Bisa buat 2 orang doang. Pintunya kebuka ke atas. Buh kan? Waduh. Ada di situ nanti kita, saya kasih lihat. Itu kamu bawa deh. Kamu udah bisa nyetir sendiri lah, pas ukuran sama kamu. Kamu berapa saudara? 2 saudara. 2 saudara. Oh, kamu anak keberapa? Anak kedua. Yang pertama kakak. Yang pertama kakak. Kelas berapa? Kalau 1 SMK. Oh, 1 SMK. Iya. Om minta foto bareng dong, Om. Minta foto enggak apa-apa. Kalau minta duit saya enggak ada. Kalau minta mau foto, sini aku fotoin. Ayo kita bertiga dong. Sama ibunya juga boleh, Bu. Di depan Ferrari. Penasaran kan mobil yang bisa kamu bawa sendiri? Penasaran. Ya. Penasaran? Ayo coba dikasih tunjuk sama Om Rudy nih. Udah ke atas tuh. Oh, ke Bandung ya, pakai ini ya. Kayaknya aku pernah lihat deh, ada di Utara Bundar, pernah naik sama anaknya, Aska. Beli nih, iya betul, makanya betul. Nih, yuk kamu biar gedenya jadi Deddy Corbusier. Jangan botak aja. Oh, kakinya nyampe nggak coba? Oh, belum nyampe ya. Iya, semi-semi sih, sementar sih. Gimana rasanya, Raka? Ya, yang lain ya. Takjub deh, takjub. Kaget banget deh, kaget. Dia shock. Nah, kita pulang ya. Kita pulang, Raka, dadah. Tuh, ini cocok nih kamu, iya kan? Buat ke pasar tuh nganterin mama. Iya, ke pasar. Dia bingung, dia pacar buka pintunya. Bisa keluarga, Rafa? Nih, udah. Belum nyampe emang, belum. Gimana? Yaudah, Raka. Ini kan aku mau closing nih kamu. Aku mau nutup nih konten aku. Sebelumnya, terakhir. Kamu mau ngomong apa lagi? Yang kayak ngomong-ngomong lagi apa sama Om Rudy? Apa yang mau ngomong ke Om Rudy? Coba tetap bukanya matanya. Gimana? Apa namanya aku salah sama Om Rudy? Terus. Udah, Udah. Udah, gitu aja lah. Udah, gitu aja lah. Udah, gitu aja lah. Iya. Ini kamu kalau mau bener, lihat Kak Cinta. Ya. Rajin. Alhamdulillah. Kelas, kuliah, sekolahnya tinggi. Jadi kamu harus seperti itu. Kalau saya sekolahnya juga nggak selesai, jadi yang benar yang ini. Ya, ikutin ya.
Oke. Oke. Ya udah, kalau gitu makasih banyak Om Rudy udah spare time waktunya. Thank you so much. Thank you juga Raka bilang apa? Ya, pulang pagi nih, yuk. Masuk. Ya udah, kalau gitu don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.